Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Dania Afifah selaku wartawan TV PSS SMK Iskandar Shah. Jadi berdirinya saya di sini pada hari ini dapat kita lihat suasana berlangsungnya Majlis Guru Inspirasi bagi tahun 2023. Berikut merupakan para-para guru yang telah meluangkan masa untuk menghadiri majlis ini sekaligus memeriahkan suasana majlis. Okay, terima kasih Cikgu sebab luangkan masa dekat kita punya TV PSS kita. Okay, Cikgu, kita nak tanyalah satu soalan kan. Apa perasaan Cikgu telah dianugerahkan sebagai Guru Inspirasi McDonald pada tahun 2023? Ya Allah, hanya Tuhan saja yang tahu bagaimana perasaan saya. Saya merasa sangat-sangat gembira kerana anak murid appreciate dan nampak apa yang kami guru-guru cuba buat kepada mereka. So, sangat-sangat gembira. Terima kasih kepada McDonald yang telah melaksanakan program ini yang menaikkan martabat guru dengan program-program seperti ini. Terima kasih ya. Okay, jadi begitulah kita punya perasaan guru yang telah dinobatkan sebagai guru inspirasi kita pada tahun 2023. Terima kasih Cikgu dan saya ucapkan tahniah kepada Cikgu juga. Terima kasih banyak. Majlis diteruskan dengan persembahan dan ucapan-ucapan yang amat dihargai oleh Encik Azmil, iaitu pengarah urusan McDonald. Video sempena Hari Guru juga telah ditayangkan. Seterusnya, Yang Berhormat Fadlina binti Siddiq telah memberikan ucapannya yang mampu menjana semangat para pendidik dan murid-murid. Setelah itu, penyampaian anugerah Guru Inspirasi McDonald telah diadakan. Tahniah kepada para guru inspirasi. Selamat sejahtera. Di sebelah saya adalah seorang guru yang telah menerima anugerah Guru Inspirasi McDonald. Sebelum saya memulakan interview saya, boleh tak cikgu memperkenalkan diri? Okay, selamat sejahtera. Nama saya Poneswari Anapurva Ganesan. Saya dari SJKT Ladang Yamping. Soalan pertama saya,
Apakah perasaan guru semasa menerima anugerah yang amat mulia ini? Saya berasa gembira dan terharu dan saya bersyukur sebab saya kena telat terpilih bagi mewakili bagi untuk yang dicalonkan oleh murid saya. Bolehkah cikgu kongsikan apakah jasa yang dilakukan oleh guru sehingga mencapai anugerah saya memberi sempangan kepada seorang murid yang lemah sehingga mencapai TP6 dalam kajian bahasa Melayu dan kini dia belajar di SMK Victoria Institution di Kuala Lumpur dan juga saya sentiasa menyediakan bekalan makanan di atas meja sebab saya tahu murid saya tidak akan makan kalau sekiranya ada latihan. So saya selalu menyediakan makanan di atas meja saya dan menyuruh mereka ambil makanan dan mengisi kelaparan mereka. Kalau mereka lapar, mereka tidak akan beritahu. Waktu sama saya pergi kantin, saya bukan terus pergi kantin untuk makan. Makanan saya, saya pertama pergi punya kebun saya sama ada memeriksa sama ada mereka makan atau tidak. Kalau saya akan beri makan. Memang jasa cikgu amat besar. Apakah nasib cikgu-cikgu lain supaya untuk meningkatkan motivasi dalam mengajar dan mendidik anak-anak bangsa ini? Setiap guru memang mulia. Sebenarnya ada setiap orang cikgu ada kreatif dan mereka akan menjalankan berbagai aktiviti atau strategi untuk membangkitkan semangat murid dari segi akademik dan sukan. Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Nur Anis Timaji dan SK1. Bolehkah cikgu kongsikan apakah jasa yang dilakukan oleh cikgu untuk mendapat kejayaan ini? Pada petang murid cikgu calonkan tu, dia cakap cikgu telah memberikan dia inspirasi dengan memberikan kata-kata motivasi dan menjadikan prinsip dalam hidup dia lah. Dia kata yang dia pegang adalah kegagalan itu permulaan kejayaan. Terima kasih cikgu. Baik, nama cikgu ialah Cikgu Muhammad Faisal Salih Kami Berlis. Saya cikgu telah memenang anugerah Guru Inspirasi Cikgu Belia ini. Boleh tak cikgu kongsikan apakah jasa yang dilakukan oleh cikgu sehingga mencapai kejayaan ini? Baik, pertama sekali bila saya panggil cikgu lah. Pertama sekali saya akan utamakan saya punya produk lah iaitu murid-murid. Jadi saya telah out gunakan sepenuh tenaga, usaha, wang ringgit murid cikgu lah. Macam jenis kerajaan, kelas, luar kelas dan juga sampai dalam kehidupan seharian pun saya usaha untuk menjadi kawan pada diorang. Sebabnya diorang sentiasa ada minat dan juga semangat untuk datang ke sekolah lah. Berkongsi perasaan cikgu setelah mendapat kejayaan ni. Okey, baik. Haru. Kemudian bagi saya sebenarnya semua cikgu adalah guru yang terbaik. Cuma saya ni antara yang terpilih dan saya harap dengan penghargaan ni dia jadi inspirasi dan juga semangat untuk saya lebih menjana kemenjadian murid dan juga kecemerlangan insan-insan di Malaysia ni lah, insyaAllah. Terima kasih cikgu. Selamat sejahtera. Di sebelah saya adalah seorang cikgu yang amat cantik dan telah menerima anugerah Guru Inspirasi McDonald's. Bolehkah cikgu memperkenalkan diri? Saya cikgu Nurul Salina binti Abdul dari SMK Surabaya Lahada Kusama. Apakah jasa yang dilakukan oleh cikgu untuk mencapai kejayaan ini? Saya telah melakukan beberapa projek test learning bersama pelajar saya di sekolah dan salah satunya ialah memberi bantuan kepada orang-orang yang kurang bermampuan semasa PKP. Pelajar saya telah memasak makanan tersebut bersama ibu bapa mereka dan mereka telah memberi bantuan kepada orang-orang yang susah dengan
bantuan NGO. Sebanyak 600 lebih pek makanan telah berjaya mereka masak sendiri di rumah dan untuk beberapa mereka dan diberi kepada orang yang terdekat. Sejahtera, di sebelah saya adalah seorang guru yang telah mendapat anugerah Guru Inspirasi McDonald. Tanya kepada ibu, telah mendapat anugerah yang amat menyenangkan. Apakah perasaan itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arif Haji bin Jafri dari SK Panel Indah Ampang, Selangor Darul Ihsan. Pastinya, satu kesyukuran yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata, tetapi apa-apa pun, saya amat berterima kasih kepada pecalun saya, Jamiatul Hayriyah binti Abdullah, para pelabih dan semua para pendidik di dunia ini kerana memberi inspirasi kepada saya untuk menjadi guru inspirasi pada hari ini. Terima kasih cikgu. Bolehkah cikgu kongsikan apakah jasa yang dilakukan oleh cikgu sehingga mencapai anugerah ini? Baik, nak kata jasa tu semua guru pastinya berjasa. Cuma apa yang saya ingat adalah janji saya kepada pencalon saya, iaitu memastikan beliau menjadi salah seorang Johan kebangsaan sebelum beliau melangkah ke sekolah menengah. Dan akhirnya pada tahun 2022, anak murid saya iaitu Jamiatul Hayriyah binti Abdullah telah berjaya menggondol 3 Johan peringkat kebangsaan. Saya rasa itu yang memberkat dalam tuan mari Jamiatul. Terima kasih kepada cikgu untuk meluangkan masa untuk melayan.